Halo guys, ini adalah panorama alam untuk menuju studio alam di Kelapa Nunggal. Kita melewati persawahan, kalian bisa lihat, dan suara kodok-kodok. Di sini benar-benar asri. Kalian bisa lihat bukit-bukit di sana, suara-suara kodok benar-benar masih alami di desa ini. Dikit lagi sih mau hujan nih guys. Yaudah guys, untuk keseruannya kita lanjut lagi ya. Bener-bener mantap lah suasana di Kelapa Nunggal. Suasana yang ada di pintu depan dari studio alam yang di ada Kelapa Nunggal. Kali ini kita ada dengan bapak siapa? Paugan. Paugan ini adalah penjaga atau security serta menjaga parkiran juga untuk di sini. Kalau boleh saya tanya pak? Untuk hari-hari biasa banyak sih pengunjungnya. Kalau hari-hari biasa agak kurang, tapi kalau hari Sabtu mungkin ada yang banyak, kan hari Minggu aja. Jadi menurut Pak Ugan banyak wisata-wisata yang datang ke sini pada hari Minggu guys. Jadi kebetulan kita datang hari biasa. Di sini untuk penjaganya 24 jam pak. Oke itu aja guys yang bisa saya informasikan. Apabila kalian kesini, suasananya sangat sepi untuk kondisi ramai berada di hari Minggu. Halo guys, kembali lagi ke channel gua. Kali ini gua ada di studio alam Kelapa Nunggal. Studio alam yang banyak melahirkan bintang-bintang film kolosal di era zamannya. Ini guys, baru pertama kali aja gua udah disuguhi dengan ya. Anda boleh lihat kereta atau kendaraan pada zamannya digunakan pada saat kerajaan, namanya kereta kencana. Gimana untuk keseruan selanjutnya? Kita harus lihat ke dalam. Di dalam pasti banyak sekali bangunan-bangunan yang sangat antik, intinya bagus. Kalian harus pantengin terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, serta komen untuk video ini. Dan jangan lupa di-share apabila video ini bermanfaat. Ikutin guys. Halo guys, ini adalah set rumah kayu, kayaknya di set untuk penduduk kepulauan tersebut. Settingannya benar-benar bagus. Saya ikutin. Benar-benar bangunan yang sebenarnya bagus karena sudah tidak diurus atau terbengkalai jadinya pada rapuh. Dan ini ada tamengnya guys, namanya singgasananya. Hey guys, kali ini kita mau menuju ke gua. Ini ada Heru Bakmal, Diki dan Zikri. Halo guys, ini adalah area gua yang buat syuting bisa di Gunung Berapi atau Dewi Ular. Di sini guanya gua buatan guys. Sini guys. Karena sudah tidak digunakan lagi untuk syuting, jadi banyak pohon-pohon liar menutupi guanya. Jujur sih guys, saya pengen masuk ke dalam, cuman karena
selesai ternyata lurus, jadi riskan untuk masuk ke dalamnya. Jadi kita hanya review di luar aja guys. Yaudah itu aja guys, kita ke depan lagi. Nah guys, ini adalah di sana tempat masuknya guys, tempat masuk guanya guys. Karena sudah banyak pohon-pohon liar, jadi riskan guys. Jadi saya hanya bisa ambil dari kejauhan saja. Ini spot guanya guys. Halo guys, kali ini kita ada dengan, gak boleh tahu, dengan Bapak siapa? Bapak Wawan. Pak Wawan. Iya. Ya guys, dengan Bapak Wawan. Bapak Wawan ini ibaratnya penjaga di sini lah, yang mengontrol keadaan studio alam yang sudah lama tidak terpakai. Pak Wawan, kalau boleh tahu, ini studio alam sudah tidak terpakai udah berapa tahun sih? Mungkin kosongnya itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahunan ya? Oh. Oke. Jadi emang ini studio ini kan dulu kan sering dibuat syuting-syuting ya? Iya. Ya banyak sekali kalem-kalem yang pernah di sini karena sudah tidak terpakai, jadi suasananya sepi ya. Ini kalau tiap hari-hari biasa banyak pengunjung atau gimana? Ada pengunjung. Paling yang pengunjung buat selfie doang, foto-foto. Foto-foto ya. Oke. Syuting juga sering ada, cuma sewa nggak lama, paling 3 hari sewanya. Paling sebulan, 2 bulan udah nggak ada lagi. Okay. Karena ada jadwal lagi syuting gitu. Jadi emang menentu. Untuk keberadaannya jauh dari perkotaan, benar-benar masih asri. Yaudah guys, itu aja. Makasih Bang Wawan ya. Untuk informasinya. Halo guys, kita cukup dulu untuk interview dengan Bapak Wawan. Beliau adalah penjaga di studio alam yang sudah lama tidak terpakai ini. Oke guys, terima kasih. Halo guys, untuk video ini saya akhir dulu sampai di sini ya. Kita lanjut ke part 2 karena kalau nggak begitu video ini panjang sekali durasinya. Yaudah guys, untuk kalian yang di luar sana, jangan lupa subscribe, like serta komen, dan juga di share apabila video ini bermanfaat. Kalian harus coba kesini. Tapi ini bagus sebenarnya kalau ada pihak yang mengubah menjadi wisata. Yaudah guys, itu dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.